Kobaran api dengan cepat membakar sebuah becak motor penumpang yang tengah melintas di jalan Stasiun Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan melahap seluruh bagian becak motor tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah pengemudi becak motor dengan dibantu warga berjibaku memadamkan api agar tidak menyambar ke kendaraan lain yang melintas. Terus? Tiba-tiba ada api dari bawah? Konslet, kabel. Becak sendiri apa sewa, Pak? Enggak turun sewa, ada Pak. Enggak, Pak. Becak sewa, Pak. Sendiri apa sewa? Becak sendiri. Becak sewa, ya. Meski tidak menelan korban jiwa, namun akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil minibus pengangkut BBM hangus terbakar setelah menabrak tembok pembatas rumah milik warga di Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui, mobil minibus tersebut mengangkut jerigen yang berisi BBM jenis Pertamax yang baru saja dibeli di sebuah SPBU. Diduga api dipicu dari tumpahan BBM dari jerigen yang mengenai percikan api hingga dengan cepat menyambar dan membakar seluruh bodi mobil. Warga di sekitar sempat mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun usaha tersebut sia-sia. Api dapat dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran datang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun pengemudi minibus mengalami luka bakar ringan di bagian tangan dan kaki. Dari Medan, Sumatera Utara, dan Banyuwangi, Jawa Timur, Wahyu Maulana, Galih Mega, RTV.